Pengertian dari pembuluh vena. Pembuluh vena ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah rendah oksigen atau teroksigenasi kecuali pada vena paru yang membawa darah beroksigen dari paru-paru kembali ke jantung. Pembuluh vena merupakan kebalikan dari pembuluh arteri, yaitu berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Katup pada vena terdapat di sepanjang pembuluh darah. Katup tersebut berfungsi untuk mencegah darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Selanjutnya yaitu struktur pembuluh darah. Jadi, pembuluh darah vena ini terdapat 3 lapis. Yang pertama, tunika arteriosa, merupakan lapisan luar yang terdiri atas jaringan ikat yang fibrus, di mana fungsinya sebagai pelindung. Yang kedua yaitu tunika media, merupakan lapisan tengah yang merotot, lebih tipis, kurang kuat, kurang elastis daripada pembuluh darah arteri, yang berfungsi untuk memberi tekanan terhadap darah. Yang ketiga yaitu tunika intima, merupakan lapisan dalam yang terbentuk oleh endotelium sangat licin. Tunika intima ini terdapat katup yang berbentuk lipatan setengah bulan yang terbuat dari lapisan endotelium dan diperkuat oleh sedikit jaringan fibrus. Selanjutnya yaitu anatomi vena tungkai bawah. Sistem vena baratungkai terdiri dari komponen vena superficialis, vena profunda, vena communicans atau profundus. Sistem superficialis terdiri dari vena saphena magna dan vena saphena parva. Keduanya memiliki arti klinis yang sangat penting karena memiliki persepsi jadinya varises. Vena saphena magna merupakan vena terpanjang di tubuh, mulai dari kaki sampai ke fossa ovalis, dan mengalirkan darah dari bagian medial kaki serta kulit sisi media tungkai. Vena ini merupakan vena yang paling sering menderita varises vena tungkai. Vena saphena magna keluar dari ujung medial jaringan vena dorsoferalis. Vena ini berjalan di sebelah anterior medulus medialis sepanjang aspek atau medial betis atau bersama dengan nervus saphenous. Kemudian pindah ke posterior selain bertangan di belakang patella pada lutut dan kemudian berjalan ke depan dan meniki bagian atau medial paha. Pembuluh ini menembus fascia cribriformis dan mengalir ke vena femoralis. Bagian terminal vena saphena magna biasanya mendapat persambangan superficialis dari genitalia eksterna dan dinding bawah abdomen. Kemudian vena saphena magna berhubungan dengan sistem vena profunda di beberapa tempat melalui vena perforantes. Vena perforantes adalah vena yang menghubungkan vena superficial ke vena profunda, yaitu dengan cara menembus fascia. Vena ini punya katup yang mengarahkan aliran darah dari vena superficial ke vena profunda. Bila katup ini tidak berfungsi atau mengalami kegagalan, maka aliran darah akan terbalik sehingga tekanan vena superficial makin tinggi. Selanjutnya, pada vena saphena parva, yaitu terletak di antara tendon Achilles dan medulus lateralis. Vena saphena parva keluar dari ujung lateralis jaringan vena dorsalis pedis. Vena ini melewati bagian belakang medulus lateralis dan di atas bagian belakang betis kemudian menembus ke fascia profunda pada berbagai posisi untuk mengalir ke vena popliteal. Vena-vena profunda pada betis adalah vena comitans dari arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior yang melanjutkan sebagai vena popliteal dan vena femoralis. Vena profunda ini membantu jaringan luas dalam kompartemen posterior betis plexus soleal, di mana darah dibantu mengalir ke atas melawan gravitasi oleh otot.